Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat berburu. Jumpa lagi bersama saya. Assalamualaikum ya teman-teman. Kita akan coba ngesutan burung-burung kecil di daerah saya ya. Tepatnya masih di spot rang-rang yang berdaun burung emprit ya teman-teman. Jarak kita akan coba di 37 meter ya. Saya udah ukur barusan pakai rangefinder ya. Oke teman-teman, gimana keseruannya? Ikutin terus video saya lanjut untuk menyekip burung-burung kecil. Let's go. Oke teman-teman, udah ada target berapa ekor di depan. Kita akan coba shoot. Mudah-mudahan dapat ya. Perkenaannya masih di 37 meter ya. Lihat ya. Masih banyak target-target burung emprit ya. Kita coba shoot dulu satu ya. Bismillah. Oke, hit ya, mantap. Masih ada ya teman-teman. Kita coba shoot lagi ya. Masih banyak ya buruannya. Ke atas dikit ya teman-teman. Coba kita turunin. Oke teman-teman, ada target satu ya. Kita coba shoot. Bismillah. Masih ke atas ya teman-teman. Ke atas, ke kanan ya. Masih belum pas. Ke kanan ya, kelihatan. Coba lagi satu kali lagi, kita taruh di sini targetnya berarti ya. Mantap kan, cus. Tiga kali shoot yang perkenaannya tadi masih ke kanan ya, berarti kita tinggal putar turret mungkin tiga klik ya, lebih jos lagi nanti perkenaannya langsung cross. Mantap teman-teman. Oke teman-teman, datang lagi satu lagi ya. Kita coba shoot, bismillah. Kanan lagi ya, dikit lagi ya. Mantap, headshot lagi teman-teman. Cus. Oke teman-teman, masih ada lah dua ekor lagi ya, kita coba shoot. Bismillah. Masih ke kanan ya, padahal saya udah roba barusan. Mantap, hit lagi. Jos gandos teman-teman. Masih ada ya satu ekor lagi, kita coba shoot. Bismillah. Mantap teman-teman, jos gandos. Ada lagi satu lagi ya teman-teman, kita coba shoot. Bismillah. Mantap, jos gandos teman-teman. Oke teman-teman, datang lagi satu ekor lagi, kita coba shoot ya. Bismillah. Jos gandos teman-teman, masih top Marco top. Akurasinya mantap betul. Oke teman-teman, ada lagi, datang lagi ya. 4 ekor atau
3 ekor ya, apalagi kita shoot dulu satu ya. Ini ada dua di sini. Bismillah. Datang lagi ya. Mantap hit George Gandos teman-teman. Masih ada ya teman-teman, masih banyak tuh. Ke atas dikit ya. Coba lagi. Mantap teman-teman, jos. Masih ada ya, satu lagi ya, kita coba shoot. Bismillah. Uis, mantap, jatuh lagi teman-teman. Hit terus. Jarak 38 meter, jos gandos. Mantap sekali, laras Polymac A6 pakai mimis QWS Dome ya, teman-teman. Masih ada satu lagi ya, kita coba shoot. Bismillah. Terbang ya. Sini nih. Mantap teman-teman, hit lagi. Jos gandos. Oke teman-teman, udah berapa hit ya? Berapa, ada mungkin 8 ekor atau 9 ekor ya. Datang lagi 2 ekor lagi. Jaraknya 38 meter ya teman-teman. Kerang-rang yang itu tuh. Mantap ya. Ada 2 ekor lagi. Kita coba shoot. Mudah-mudahan dapat lagi ya teman-teman. Lanjut. Oke teman-teman, ada 2 ekor ya. Kita coba shoot dulu. Dikit ya, maaf ya teman-teman yang barusan saya skip dulu karena berisik ya, ada motor. Kita coba shoot lagi yang ini. Bismillah. Mantap, jos gandos teman-teman, hit. Oke teman-teman, jangan lupa di like ya, yang suka silahkan di komen. Ini berburu small game ya, atau mini game dengan jarak 38 meter, bisa dilihat akurasinya ya. Dan untuk berburu tekukur ya, mungkin lebih jos lagi ya, karena lebih besar. Ini burung kecil juga udah hit terus ya. Mantap, lanjut teman-teman. Oke teman-teman, kita akan break dulu karena mau sholat duhur dulu. Lanjut nanti sore ya teman-teman, kita bikin video tentang berburu small game atau mini game ya. Terima kasih yang sudah nonton, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.